Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Sumbing Fishing. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview tegek dari Oregon si lincah ya guys. Ini saya kedatangan 4 ini ya guys. Ini ukurannya ini ya guys. Ini ukurannya berbeda-beda guys. Ini dari ukuran 270 sampai ukuran 4,5 ini ya guys. Langsung saja ya, kita buka satu persatu ya guys. Dari mulai ukuran yang paling kecil dulu ya. Ini ya guys, Oregon si lincah ya, ukuran 270 ya guys. Kita buka dulu ya guys dalamnya, kita lihat. Ini ya guys, ini kita buka. Ini ya, Oregon si lincah. Ini ya guys, Oregon si lincah 270 ya. Ini warnanya biru dongker. Ini hampir mirip seperti yang rawit ya guys. Ini ada lilitan benangnya nanti buat pegangan ya, ini sebelah sini ya guys. Ini hampir sama dengan Oregon rawit ya. Untuk besarnya ini sama Oregon rawit, lebih besar sedikit ini guys, 270 ini guys. Ini kita sekarang kita buka dulu ya, kita hitung dalamnya ada berapa ros ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada total ada 10 ros ya guys di ukuran 270 ini, ada 10 ros ya guys. Untuk actionnya ini medium hard ya guys, actionnya medium hard. Untuk beratnya ini nanti kita coba timbang ya guys. Oke ya guys, lanjut di ukuran yang 300 ini, ukuran 270 ya. Sekarang kita buka di ukuran yang 300. Oke guys, ini ukuran yang 300 ya guys. Bungkusnya masih sama. Kita akan lihat dalamnya ya, apakah ada yang berbeda atau masih sama ya guys. Oke ya, kita buka dulu. Kalau dari ukurannya ini sedikit lebih besar ya guys daripada ukuran yang 270 tadi. Dan ini masih sama, ini ada sedikit lilitan benangnya di bagian ujung ini nanti buat pegangannya. Ini ukuran yang ukuran 300 ya guys, si lincah ukuran 300. Ini kita buka, sekarang kita hitung ada berapa total ros ya guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini totalnya ada 12 ros ya guys. Untuk actionnya ini medium hard ya guys. Untuk beratnya nanti kita timbang ya guys, sama actionnya nanti kita lihat di luar. Oke guys, lanjut ya guys. Lanjut di ukuran 360 ya guys. Oke, kita buka dulu ya di ukuran 360. Di ukuran 360 ini
lebih besar lagi ya guys daripada ukuran 300. Ini ukurannya sama seperti yang rawit 4,5 ya guys, ini besarnya. Cuma di sini ukuran 360 ini guys. Dan ini juga sama, ini ada lilitan benangnya. Ini sekarang kita hitung dulu aja guys, ada berapa ros ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini totalnya ada 14 ros guys. Oke guys, totalnya ini ada 14 ros ya guys. Oke ya guys, sebentar guys. Sekarang untuk ukuran panjangnya kita coba ukur ya guys. Kita coba ukur ya guys panjangnya ini berapa ya guys. Panjangnya 30 cm ini guys, tanpa tutup panjangnya 30 cm ya guys. Hampir semua ukuran ini semua ukuran sama guys, dari ukuran 270, 300, 360 sama 4,5 itu panjangnya 31 cm ya guys. Oke guys, ini ya guys. Untuk beratnya nanti kita timbang ya guys. Oke guys, lanjut guys. Ini yang 4,5 ya guys. Kita buka ya guys. Ini ya guys, yang 4,5 ini guys. Ini sedikit lebih besar lagi daripada yang tadi. Ini ya guys, 4,5. Kita buka dalamnya. Ini ya guys, dalamnya seperti ini ya guys. Sangat rapat ya guys. Kita hitung ya guys, ini ada berapa ros ya dalamnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17. Ini totalnya ada 17 ros ya guys. Ukuran 4,5 totalnya 17 ros. Ini dihitung dengan ros pendek ya guys. Ini karena cuma 31 ini guys. Panjangnya ini 31 guys. Ini guys, 31 ya. Ini dihitung dengan ros pendek ya guys. Untuk action dan beratnya, untuk beratnya habis ini kita timbang ya guys. Untuk actionnya nanti kita lihat di luar ruangan. Nanti kita coba ulurkan semua, kita lihat actionnya nanti seperti apa. Oke guys, lanjut ya guys di proses penimbangan. Dan ya guys, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke guys, lanjut ya. Oke ya guys, ini sekarang kita akan mencoba untuk melakukan timbang ya guys. Ini sekarang kita akan coba di ukuran paling kecil dulu, ukuran 270 ya guys. Kita nyalakan dulu. Ini saya menggunakan satuan gram ya guys. Ini langsung saja kita timbang ya. Ukuran 270 ini beratnya 62,3 gram ya guys. Ini sekarang kita coba timbang tanpa tutup. Kalau tanpa tutup ukurannya jadi 58,1 ya guys.
270 ini ya guys. Oke guys, lanjut ya guys. Sekarang kita akan mencoba untuk menimbang timbang di ukuran 300 ini guys. Ukuran 3 meter ya guys. Kita coba timbang dulu. Ini yang 3 meter, ini beratnya 92,6 gram ya guys. Oke guys, sekarang kita coba buka tutupnya ya. Jadi berapa? Ini guys, kalau tanpa tutup beratnya menjadi 86,7 ya guys. Oke guys, ini ya guys. Lanjut, sekarang di ukuran 360. Ukuran 360 ya guys, kita coba timbang lagi. Ukuran 360 beratnya 123 gram ya guys. Sekarang kita coba tanpa tutup ya. Kalau tanpa tutup ukurannya 117 gram ya guys. Oke guys, lanjut. Sekarang di ukuran yang terakhir ini, panjang yang 4,5 ini guys panjangnya. Ini kita coba timbang ya guys, beratnya berapa ya. Untuk yang 4,5 ini beratnya 186 ini guys. Sekarang kita coba tanpa tutup ya guys. Kalau tanpa tutup beratnya menjadi 180 ini guys. 180 tanpa tutup. Oke ya guys. Untuk actionnya kita lihat habis ini ya guys. Habis ini kita lihat, kita panjangin semua, kita lihat actionnya satu persatu. Oke guys, ikuti terus video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke guys. Oke guys, lanjut ya. Sekarang kita sudah di luar ruangan. Kita akan mencoba untuk mereview tegek dari Oregon si lincah. Ini ukurannya 270 ya guys, atau 2 meter 70. Sekarang kita buka dulu tutupnya. Kita lihat ya guys, actionnya seperti apa. Ini kaku sekali ini guys, actionnya guys. Bisa lihat kalian, ini hard ini guys, nggak medium hard lagi, tapi ini hard ini guys, kaku sekali ini guys. Lurus, kaku, ringan ini guys. Ukuran 270 ini ringan ini guys. Aksinya sangat kaku sekali ya. Yang mentul cuma pucuknya aja itu guys. Itu yang mentul cuma pucuknya guys. Oke ya guys, lanjut di ukuran selanjutnya ya guys. Ini sekarang lanjut di ukuran 300 ya guys, atau ukuran 3 meter. Kita buka dulu tutupnya. Kaku ini guys, hard actionnya, hard, sangat kaku sekali guys. Ini yang mentul cuma ujungnya itu aja guys.
mentol ujungnya. Yang sini enggak ikut mentol ini, guys. Oke ya, guys. Ini kurang lebihnya seperti ya, guys. 360. Yang mentul cuma bagian pucuk ini, guys. Yang suka tulcuk-tulcuk pakai ini, guys. Kaku sekali ini, guys. Murah, kaku. Oke, guys, lanjut ya, guys. Ini guys, cilincah ukurannya 360 atau 3 meter 60 ya guys. Ini langsung saja kita buka. Ini masih hard ya guys, actionnya guys, kaku sekali ini guys. 360, yang mentul cuma bagian pucuk ini guys. Yang suka tegek kaku bisa pakai ini ya guys. Murah meriah ini, harganya terjangkau ini guys, nggak nyampe 200.000 ini guys. Tuh guys, kaku sekali ini guys, ringan ini, kaku guys. Kaku guys. Oke guys, lanjut ya guys. Di kita tutup dulu. Oke guys, ini di ukuran yang terakhir ya, ukuran 4,5 ini ya guys, ukuran yang terakhir. Ini kalian lihat ya guys, warnanya bagus ya. Kita coba buka dulu, kita ulurkan ini ya guys. Empat setengah ini guys, ini masih kaku juga ini guys, tapi ya kalau yang ini bisa mentul ini dari ujung sampai paling 3 ros ini guys. Ini juga kaku nih guys actionnya guys. Bagi yang suka pakai tegek kaku-kaku bisa pakai ini ya guys. Kaku ini guys, pegangannya juga pas ini guys. Oke ya guys, ini ukuran 4,5, kurang lebihnya videonya seperti itu ya guys. Untuk link pembelian, jika berminat saya taruh di deskripsi ya guys. Oke guys, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tunggu video saya berikutnya ya guys, mereview joran-joran tegek dan joran pancing ya guys. Oke guys.